Pilihan yang pertama blok A, B, C, dan D. Bapak-bapak mau pilih yang mana? A, B, C, apa ini? A, apa B, apa C? A aja, A aja. A aja, Pak. A aja dia yang pertama. Baik, inilah blok A. Masya Allah. Bapak-bapak sekalian, mohon tidak menyanyi dulu. Menyanyinya nanti kalau saya suruh. Ya, ini letakkan dulu. Sekarang tugas yang pertama, bacalah secara penuh dengan tartil, kemudian baca putus-putus per kata sesuai metode tartil. Silakan. Terima kasih pada soalnya. Ta'awudzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Shadaqallahu Kaifa takfuruna bi Allahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'una. Ya, selanjutnya uraikan jenis kalimat sebagai berikut. Satu, kaifa. Dua, ahya. Tiga, turja'una. Silakan. Kaifa ahya itu kaifa kaifa. Kaifa rumah istighfar. Kaifa al istifham. Ahya fil madhi. Turja'una fil mudhari. Oke. Ahya mati. Kenapa? Berawalan A. Berawalan ya. Baik. Turja'una mudhari. Kenapa? Berawalan tu. Berawalan tu. Berawalan tu. Turja'una mujarabnya apa? Roja'a. Baik. Tugas selanjutnya mengartikan ayat ini per kata. Berkata ya. Sebenarnya kaifa, bagaimana takfuruna kalian ingkar billahi bi dengan Allahi Allah wa dan padahal kumtum kalian amwatan dalam keadaan mati fa maka ahyaku dia Allah ahya menghidupkan kum kalian summa kemudian yumitu mematikan kum kalian summa kemudian yuhyi menghidupkan kum kalian summa kemudian ilaihi ila kepada hi dia Allah turja'una kalian dikembalikan. Terus selanjutnya siapkan bersenandung. Senandungkan ciri-ciri dore dan tasrif turja'una. Silakan.
ciri-ciri mudhari berawalan yang tatu aunan Terima kasih, Pak.